Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kerajaan negeri tetap komited untuk melaksanakan janji dalam manifesto Pakatan Harapan pada PRU ke-14 lalu dengan menjunjung prinsip kerajaan dari rakyat oleh rakyat kepada rakyat. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu berkata, penganjuran sesi bicara harapan rakyat misalnya antara sebahagian daripada langkah proaktif kerajaan selepas Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pentadbiran negeri. Program itu mengenengahkan pendekatan inklusif dan terus yang dijunjung pentadbiran kini dalam usaha membuka ruang kepada rakyat untuk berkongsi pendapat dan bertukar-tukar pandangan dengan pihak kerajaan negeri. Atas semangat itu, beberapa barisan panel berpengalaman luas dalam bidang masing-masing dibawa bagi memberi gambaran lebih jelas dan meluas kepada rakyat mengenai hala tuju dan masa depan negeri Perak. Saya tegaskan sekali lagi, kita tetap komited untuk melaksanakan aku janji kita kepada rakyat negeri Perak. Perkara ini amat jelas dan kita tidak akan berkompromi tentang hal ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program sesi bicara harapan rakyat berlangsung di Ipoh, Perak. Forum selama 3 jam itu menampilkan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dato' Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, mantan Exco Kerajaan Negeri Dato' Abu Zar Omar, Peguam Bela dan Peguam Cara Wan Kun Seng dan Dekan Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Petronas, Profesor Maria Dr. Fakhruddin Muhammad Hashim selaku moderator. Tumpuan diberikan kepada agenda keadilan sosial dan demokrasi dengan menggariskan 6 fokus utama manifesto PRU 14. Antaranya, pendemokrasian kerajaan tempatan melibatkan pelantikan ahli majlis PBT dan ketua kampung berwibawa dan berkelayakan memperkukuhkan institusi agama Islam dan melindungi hak bukan Islam serta menyediakan tanah bagi semua rumah ibadat dan tanah perkuburan mengikut keperluan. Turut disentuh isu pengeluaran hak milik tanah kekal kepada peneroka Felda, kampung tersusun dan kampung baru. Ini pula peluang untuk generasi muda mendapatkan latihan kemahiran sekaligus memudahkan mereka ditempatkan dalam sektor pekerjaan. Ia menerusi pemeteraian memorandum perjanjian yang ditandatangani KLI Training Center Sdn Bhd dengan Kopitiam Asia Pasifik Sdn Bhd. Menurut Menteri Besar Ahmad Faizal Azumu yang diwakili setiausaha politiknya, Dato' Iskandar Zulkarnain, MOA itu juga akan menjadi perintis kepada lebih banyak program pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET. Lebih menarik, seramai 25 masyarakat orang asli di negeri ini dipilih bagi menjalani latihan tersebut. Program kelolaan kerajaan negeri itu bertujuan untuk meningkatkan penglibatan belia dalam mengikuti latihan berbentuk amali bagi memenuhi keperluan pasaran kerja. Menerusi usaha itu, kesemua pelatih yang terpilih akan ditempatkan di cawangan-cawangan restoran Old Town serta diberi latihan sepenuhnya sebelum diserap masuk sebagai pekerja sepenuh masa. Selain itu, pengasas Marina Island Pangkor, Datuk Ding Poi Chung turut menyumbangkan dana sebanyak RM120,000 bagi tujuan tajaan kepada para pelatih. Lebih 100 orang mengambil bahagian dalam program Gaya Hidup Sihat berlangsung baru-baru ini di Bukit Kledang, Ipoh. Program Tanggungjawab Sosial Korporat, anjuran Kementerian Sumber Manusia itu bertujuan untuk menyahut cabaran dalam mengamalkan gaya hidup sihat dan sejahtera. Menterinya M. Kula Segaran berkata, aktiviti kecergasan antara yang menjadi keutamaan dalam membentuk masyarakat sihat dan berdaya saing. Ini untuk memberi perhatian bahawa kita perlu selalu sihat, mengambil bahagian dalam sport dan sebagainya, bukan ini untuk kesihatan kita sendiri. Hari ini kita sangat puas hatilah kerana lebih dari 100 orang telah mengambil bahagian. Dan saya harap ini menjadi satu tradisi. Tambahnya, semua pihak perlu bekerjasama dan memberi sokongan bagi menjamin tahap kesihatan lebih baik dalam kalangan masyarakat. Sekian N5 dari RTM Perak, kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum dan salam hormat.